soal motif permalukan, Ferus Arfi Galih Ginanjar bilang begini. Sebagaimana dilansir suara.com, polisi sempat menyebut kalau motif Galih Ginanjar menyebut bahwa ikan asin untuk mempermalukan Ferus Arfi. Namun hal tersebut dibantah pengacara Galih. Saya sedikit menjelaskan kalau persoalan motif itu sebetulnya berbalik kepada penyidik. Namun suatu hal yang pasti saya percaya dan yakin bahwa klien kami Galih Ginanjar tidak ada motif apapun. Itu kan sebuah perumpamaan analogian, kiasan gitu loh, kata salah seorang pengacara Galih Ginanjar, Acong Latif, ditemui di kawasan Jalan Kapten Pitendian, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin 8 Juli 2019. Ia juga mengatakan, Galih Ginanjar tidak pernah menyinggung organ intim Ferus Arfi bau ikan asin, dan klien kami tidak pernah mengutarakan simak di film itu menyebutkan organ intim, tidak ada. Klien kami pun tidak mau gitu, istilahnya gitu aja. Jadi bicara motif itu tidak ada, klien kami untuk menyerang terhadap suatu itu tidak ada, kata Acong Latif menandaskan. Di tempat yang sama Galih Ginanjar bilang tidak mau banyak berkomentar, yang pasti dia menyesal video ikan asin itu viral. Kalau saya sih nggak mau nanggapin itu dulu ya, kalau untuk masalah hukum ataupun masalah BAP kemarin saya serahkan semua sama kuasa hukum saya aja gitu ya. Pokoknya menyesal karena video itu beredar gitu aja, ucap Galih Ginanjar. Sebelumnya Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yono juga mengungkapkan motif utama Galih Ginanjar membuat video bareng Rai Utami hingga berujung viral. Motifnya apa? Motif ingin mempermalukan mantan istrinya. Intinya itu ya, untuk mempermalukan di sana, ujar Argo Yono kepada wartawan di Polda Metro Jaya Senin 8 Juli 2019.